Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya orang Garut. Nah, sebelum ini, kali ini kita akan membuat masakan tradisional, yaitu masak nonde tutut. Tutut tambah limonjong tutut. Nah, kemarin saya ngalah tutut di sawah, lumayan gede-gede nih. Karena kalau masak tutut itu, kalau kita nangkep tutut sekarang dimasaknya jangan langsung sekarang, tapi harus di rendam dulu, biar rendam dulu semalam lah. Jadi ini tutut tangkap kemarin. Cara masaknya, kita cuci dulu sampai bersih, habis dicuci sampai bersih, nah ujungnya itu dipotong. Pakai gegep atau pakai gunting bisa. Fungsinya ini kalau ditek-tek dipotong, fungsinya teh supaya engke pas makana gampang gitu, untuk hese dikecerok-cerok gitu, untuk hese tekudu dicokelan gitu. Langsung aja lihat prosesnya, dan ntar bumbunya gimana, rasanya gimana, kita lihat ya. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan juga aktifkan tombol notifikasi loncengnya supaya channel saya bisa berkembang dan bermanfaat bagi teman-teman yang nonton ya. Kita lanjut ya, kita cuci ya. Sekarang tadi potong ujung tututnya udah beres. Nah, habis dipotong kita cuci yang bersih, cuci lagi biar bersih ya. Kita akan cuci di air yang mengalir supaya kotorannya mengalir. Nah, ini udah dicuci bersih, tinggal kita nyiapin bumbunya. Nah, soal masak-memasak bukan bagian saya ya. Lihat saja selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Nah, teman-teman, adapun bumbu yang dibutuhkan untuk memasak tutut sangat sederhana. 2 siung bawang putih cukup, kunyit, salam, garam. Nah, ini garam, ini salamnya, dan ini penyedap. Nah, itu di renos lah, renos weh. Renos weh. Renos, guys. Ditumbuk sampai halus, habis ditumbuk digoreng gitu. Nah, sekarang udah halus, langsung kita tumis. Oke, kita tumis pakai katel. Wow, nyala. Tumis sampai baunya hangat. Baunya hangat. Baunya hangat. Sampai tahun, sampai baunya wangi, bener. Ya, baunya wangi. Wih, han deh. Oh, kayak wih nama. Subscribe. Pokoknya di subscribe, like, and comment.
Bagus. Gimana geus wangi, Chan? Sok geus wangi, Chan. Jangan lupa ya, cainya kalau udah matang mah masukin cai. Cainya mah cai biasa wae yang atau geng enggak apa-apa. Terus wah, udah kuning ke tutungan. Udah kuning ke tutungan. Bisa ya, gitu. Bikin salam. Oke. Okay. Cainya mah kira-kira ya, gimana kalian suka ngemplang atau enggaknya mah terserah kalian. Soalnya mah ada, di kita mah ciga entok gitu ya, suka yang ngemplang-ngemplang gitu. Tunggu aja sampai ngegolak. Nanti kalau udah ngegolak mah masukin wet tututnya. Sama renang kayaknya nak. Oke, okay, lamun tos tutunya dimasukin. Gitu. Apun tanya ada aku mah orang Sunda gitu. Ngomong kayak kieu pacaletot. Nah, udah ngegolak ini teh ya, udah ngegolak langsung we masukin tututnya. Kira-kira seberapa jam? Oh, mau sajamnya sasak nawe di kira-kira makannya. Iya, aya nah nu kieu teh salam masukkeun salam meh semit itu. Pinala di bumbu. Antepkeun ya sampai ngagolak. Kelang tos ngagolak deui nya di bumbuan. Udah lumayan ngegolak ya, tinggal sekarang mah masukin lah gitu di samarannya biar nyerep gitu pas asap teh nanti teh enak gitu ya, nyerep si bumbunya. Ini ya uyah, uyah nong gitu teh karena teh boleh etawa. Masukin secukupnya sesuai selera lah itu mah. Secukupnya wenya. Dan nu penting mah alia siji deui naon nu kieu teh? Roiko. Roiko rasa sapi itu. Rasa sapi. Sakumaha sacukupna? Cukup nawe tong lo batin tong saya tikuin. Aha, tong lo batin. Si pinter. Pinter. Asaan heula lah, nah tuh. Tuh geningan geseng. Cik urang asaan heula sonok. Sonyet geningan guys. Untuk sananya lebih ke saat tong poho subscribe gitu. Sekali deunya tuh tadi cenah tong poho subscribe cenah. Cenah. Sakurang gula saeutik gitu. Tinggal nungguan saat tungguan banyak lebih ke saat ya tanya saya nu kurang gitu naon gitu npte eueuh sereh geningan jadinya ah ya we saya nu aya di dieu
penuhnya dan kemat. Jadi lamun kayak dek nyobaan teh tong hilap sereh nu panyengisna eta mah kudu pokoknya guys tuh geuningan sos. Ini kira-kira sekedap deui lah asap ini mah tuh udah laguan saat begitu ya teh. Laguan saat tuh geus mararopog nian kitu ya na ge. Kan asak bener muncul kolot teh mah. Kayaknya mah geus asak kitunya. Tuh. Saat na ge beda. Singit na ge. Tuh. Singit tos we tos kimah. Tapi ya tanya di mamna teh kudu nama geus tiis cenah soalna sok naonnya sok monyong gitu cai panas-panas mah. Jadi kudu ditiiskeun heula we sa kedap we mah. Katana deh. Anu tadi teh. Oh, nyata di sini katanya mam teh aya nu kieu tah. Ieu teh piringna nyen sok aya dina tututnya. Nah, ulah kade tah. So nyelog tanya di Nokia teh so hese keluar nate jadi kudu hati-hati. Orang Sunda ya teh orang Garut. Oh orang Garut iya Garut cina tuh bukan Venezuela woi nepi ka tiis. Tuh. Panas kena ini cobaan heula. Panas. Pas dikecerok teh sok aya nu can muka gitu. Enak pokona mah. Tong poho like subscribe share eta tah nu gambar lonceng geuningnya tah pencet mangke teh si akun dia teh berkembang tuh nya.